it. I've always hit it. Poin ya, itu kan ada tulisannya internet jendela dunia, kan biasanya buku jendela dunia, itu juga kalau internet itu jadi jendela dunia. Kalau kan kita tahu kalau zaman modern sekarang cenderung orang-orang itu, apalagi kita sebagai itu, sebagai anak muda itu cenderung mengarah ke hal-hal negatif. Yang penting asalkan kita mampu membenah diri untuk banyak. Kalau internet ngapain aja? Kita kalau internetnya, kalau misalnya lagi ada tugas ya kita cari. Kalau misalnya apa paling biasanya cari-cari. Pernah nyoba di sini kan ada wifi gratis, pernah nyoba internet di sini? Belum, kalau di paling di dekat Arjuna saja. Sama kita kan kuliahnya di Blimbing, itu wifi-nya di situ. Ya, pemerintah kan sudah memberikan fasilitas internet gratis. Menurut Mbak itu gimana? Apakah bagus kah? Ya, kalau menurut saya sih bagus. Soalnya kita punya juga, kalau di kampus itu ada kasih internet itu, supaya kita bisa saling terhubung dengan teman-teman yang lain. Kalau menurut saya sih bagus. Asalkan itu tadi ya, kita mampu mengambil positif message dari internet. Kemudian kita Karena kan ada tulisannya internet jendela dunia. Internet jendela dunia. Biasanya kan buku jendela dunia. Setuju enggak kalau internet itu jadikan jendela dunia? Kalau menurut saya ya jendela dunia. Iya. Ya kan sebenarnya kan biasa kan ada kayak negatif kan biasanya gitu. Ya kurang setuju sih sebenarnya. Kan biasanya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu. Kalau biasanya internet ngapain aja sih? Biasanya ya kayak kalau ada tugas tuh cari kayak pengen cari resep masakan gitu, terus ya Facebookan, Twitteran gitu. Pada satu sisi sebenarnya kalau dikatakan bahwa internet sebagai jendela dunia ya itu sah-sah saja. Cuman bahwa kita tidak perlu keterlaluan dalam menanggapi hal itu penting. Karena mengingat bahwa konten dari internet itu kan macam-macam. Iya. Dari A sampai Z itu macam-macam. Jadi ibaratkan internet kan dunia maya ya. Iya. Sama kayak Kota Malang gitu loh. Jadi di sana kita bisa harus milih, oh, saya mau ke masjid, oh, saya mau ke gereja, oh, saya mau ke lokalisasi, saya mau ke tempat diskotik. Sama dengan internet, nah, itu juga ada. Sehingga kemampuan kita memilih itu harus ada gitu. Artinya kita bisa benar-benar memilih mana yang mau kita browsing. Kesalahan pemuda sekarang sebenarnya deh, jadi banyak anak-anak muda yang salah kaprah dalam penggunaan internet. Jadi internet itu bisa positif dan negatif tergantung bagaimana kita bisa menggunakan dan mengaplikasikan fitur-fitur yang ada di sana. Saya pikir kayak gitu sih. Kalau di sini sendiri pernah nyoba internet? Saya sih belum pernah coba online di sini. Kakak ini ke alun-alun apa sih? Dalam rangka refreshing saja. Oh. Ya. Bisa kalau boleh kenalkan nama. Saya ini Ahmad Jazuli. Saya sekarang lagi sebagai mahasiswa pasca sarjana di Unisma. Oh. Dan ini Zainur Rahman. Sarjana juga di Budiutomo. Di Budiutomo. Kalau lagi internet itu kakak biasanya ngapain aja? Saya sih banyak. Saya justru malah ini apa browsing ini apa informasi berita saja ya. Di olahraga, soalnya saya tertarik ke dunia olahraga. Yang lain sih nggak begitu. Kalau Facebook, Twitter nggak begitu aktif dunia. Kalau kakaknya? Iya, juga tidak langsung mesti sama dengan langsung fokus sama ini. Tapi juga lihat kalau misal saya juga sekarang pengen hanya untuk hiburan saja ya kita dilihat hanya Facebookan saja gitu, terus cari-cari berita-berita saja tentang mengenai bagaimana bahasa yang ada di Indonesia saat ini gitu. Ya itu kira-kira update news lah.
update anu lah.